Hidup memang akan lebih bermakna jika Kiat bisa berbuat untuk orang lain. Sosok Insinyur Lindawati, rektor pertama perempuan Universitas Batu Raja ini, memegang prinsip hidup untuk terus berbuat dan bermanfaat bagi orang lain. Terjun dalam dunia pendidikan juga telah menghantarkan dirinya untuk bermanfaat dalam ikut mencerdaskan anak bangsa. Sebagai akademisi, Lindawati pernah menjadi wakil rakyat dan setidaknya pada saat itu ada keterwakilan perempuan di legislatif. Bekerja dengan niat untuk ibadah, berharap menjadi ladang amal dan dapat menjalani pekerjaan yang telah diamanahkan. Inilah bukan basa-basi. Saudara, dalam perjalanan hidup ada yang sukses, ada juga yang kurang sukses. Tapi yakinlah, mereka yang sukses tentu mereka gigih dan pembelajar ulung. Dan bisa jadi di sekeliling mereka adalah orang-orang hebat. Bukan basa-basi, kali ini kami akan menghadirkan Insinyur Lindawati, Rektor Universitas Batu Raja. Bersama saya, Marhama. Assalamualaikum. Salam. Mbak Marhama. Ibu, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. Ya, oke, ya, oke, makasih, Bu. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah, akhirnya ya, sampai juga ke Umbara. Ke Umbara. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, izin kita buka masker aja, okay. Ya, Bu, ya. Oke. Alhamdulillah. Ngobrol santai. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Rektor juga pasti sibuk ya, Bu, ya. Untuk kegiatan-kegiatan. Bu, seperti kita tahu kan, dari melihat kegiatan Ibu, Ibu ini memang sudah aktif dari dulu organisasi-organisasi ini. Sejak dari zaman mahasiswa. Mahasiswa ini gimana memang iya. Sudah tertarik dengan kegiatan organisasi? Ya, memang sedari mahasiswa saya aktif di organisasi intrakampus maupun ekstrakampus ya. Kebetulan S1 saya tuh di UII Yogyakarta. UII itu kan identik dengan tempat berdirinya himpunan mahasiswa Islam. Jadi sewaktu saya di semester 2, saya sudah aktif di himpunan mahasiswa Islam. Nah, kemudian ada tradisi kalau di UII itu, Mbak Marhama, mahasiswa yang aktif di organisasi internal itu harus masuk dulu HMI. Jadi selanjutnya ya sampai ke sini senang berorganisasi. Organisasi memang sudah banyak, Bu. Tapi ngomong-ngomong, memang katakanlah sebelum memang Ibu sekarang sudah Rektor Unbara. Tapi sebelumnya Ibu juga sudah terjun di politik. Ini bagaimana ceritanya juga memilih dunia politik? Dunia politik. Iya. Jadi pada saat itu tahun pertama kali masuk partai, langsung Partai Bulan Bintang, Mbak Marhama, langsung Partai Bulan Bintang pada tahun, kalau nggak salah, lebih kurang tahun 2000 ya. Tahun 2000 ditawarin ada rekan gitu untuk masuk partai. Nah, kemudian setelah masuk partai, ya biasalah, yang namanya masuk partai, ujung-ujungnya kita juga ingin mencalonkan diri ya sebagai anggota legislatif. Nah, pada saat itu di tahun 2000-nya itu sudah mencalonkan diri. Tapi pada saat itu kan nomor urut. Nomor urut, walaupun perolehan suara saya pada saat itu tertinggi juga. Tinggi, tetapi karena nomor urut saya bukan nomor satu, akhirnya yang dilantik tuh yang nomor satu gitu. Nah, kemudian saya juga setelah itu diutus juga oleh partai untuk mendampingi calon bupati dari Partai Bulan Bintang, waktu Pak Rusli Taib ya. Waktunya saya ikut mencalonkan diri sebagai wakil. Wakil bupati. Wakil calon, calon wakil bupati Kabupaten Oku. Tahun berapa itu, Bu? Tahun setelah 2001 ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya, kalau nggak salah 2001. Tetapi belum, keberuntungan belum berpihak ya. Waktu itu tetap incumbent yang terpilih yaitu Pak Edi Yusuf almarhum. Nah, tapi setelah itu
saya juga mencalonkan diri kembali legislatif. Ke legislatif untuk periode berikutnya, periode 2000 berapa ya? Sebelum 14? Sempat duduk satu periode satu periode DPRD, Bu. Di DPRD sebagai dari Partai Bulan Bintang juga. Saat dia duduk di DPRD mungkin kenapa memang memilih sementara Ibu dulu memang sebagai sudah jadi pendidik, dosen. Sudah jadi dosen. Jadi dosen terus beralih terjun ke politik. Mungkin cita-cita apa Ibu akhirnya juga terjun ke politik? Ya. Jadi pada saat itu selain juga memang ingin ada keterwakilan perempuan ya pada saat itu di kita lihat juga waktu itu di legislatif di Kabupaten Okotu belum ada keterwakilan perempuan. Ya, tetapi pada saat itu memang dosen ini belum ada undang-undang guru dan dosen yang tidak membolehkan dosen itu untuk berpolitik. Yeah. Jadi pada saat itu saya jadi dosen. Yeah. Nah, dari 99 saya berkecimpung di Unbara itu sejak berdirinya Unbara. Nah akhirnya ya karena keinginan juga untuk mewakili keterwakilan dan perempuan di legislatif, alhamdulillah juga dapat ya pada saat itu saya sudah tidak nomor satu waktu itu urutnya, tapi juga suara saya juga terbanyak satu periode. Iya, tapi itu. Satu periode aja akhirnya memutuskan hanya satu periode dan kembali lagi ke akademisi. Kampus akademisi. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah duduk jadi rektor, mungkin dalam kegiatan rektor ini mungkin apa Bu yang ingin Ibu capai untuk mencerdaskan anak bangsa ini sehingga Ibu kembali memilih untuk menjadi akademisi. Iya. Sebenarnya gini Mbak Marhama, kedudukan sebagai rektor itu kalau di dunia akademisi itu adalah tugas tambahan ya. Fungsi utama tetap sebagai dosen. Yeah. Fungsi utama tidak perlu ditinggalkan itu bahwa seorang dosen itu harus melaksanakan tridharma, harus tetap mengajar, harus tetap mengadakan pengabdian, penelitian, dan itu walaupun jabatan sebagai rektor tetap harus melaksanakan tridharma. Apalagi saya juga sudah sertifikasi dosen. Yeah. Kedepannya apa yang saya harapkan sebenarnya juga kalau menurut visi misi Unbara itu adalah mencapai mahasiswa alumni yang unggul dan berkarakter di tahun 2030. Nah itu yang akan kita capai, capai. Dan tidak menampik juga ini adalah meneruskan daripada visi dan misi dan program kerja dari rektor-rektor terdahulu seperti itu. Apakah memang untuk rektor ini sudah betul-betul cita-cita Ibu? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau kita saya bahkan cita-cita saya jadi rektor gitu enggak, Mbak. Enggak karena ini amanah yang diberikan oleh teman-teman melalui rapat senat universitas, rapat tertinggi yang ada di universitas untuk memberikan amanah kepada saya untuk periode sampai 2023 ya kan masa jabatan rektor itu 4 tahun untuk memimpin Unbara. Ya sebelumnya juga saya sebenarnya kalau secara struktural itu mulai dari bawah, mulai dari pernah jadi kaprodi, mulai pernah jadi pembantu dekan satu, kemudian dekan, kemudian juga naik ke wakil rektor tuh, wakil rektor dua ada beberapa periode. Nah, di ujungnya ini diberi amanah sama teman-teman melalui rapat senat universitas itu untuk memegang jabatan amanah sebagai rektor Batu Raja seperti itu. Baik Ibu Linda, mungkin kita ngobrol lagi namun saudara tetaplah bersama kami Bukan Basa Basi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami Bukan Basa Basi dan tentunya masih bersama Bu Linda. Bu Linda tadi sudah ngobrol banyak. Bu Linda, mungkin ada nggak mimpi Ibu ataupun idealisme Ibu sendiri untuk memaknai hidup ini sendiri, Bu? Kalau saya sederhana saja sebenarnya Mbak Marhama ya, bagaimana kita memaknai hidup ini, apalagi kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dari suami dan seorang ibu dari anak-anak, bagaimana kita bisa selain dari aktivitas pribadi kita, juga kita bagaimana bisa mendampingi suami dengan baik, melayani suami dengan baik, dan tentunya sebagai ibu dari anak-anak kita yang memang harus kita tanggung jawab kita sebagai seorang ibu seperti itu. Oh iya, tetap harus kodratnya itu kodratnya, Bu ya. Iya. Ya Bu. Jangan melupakan kodrat. Bu, Ibu kan memang rektor Universitas Unbara. Memang rektor atau memang pemilik juga Bu dari
Unbara ini sendiri? Enggak, ya? Jadi owner dari Unbara ini kita nih berupa yayasan, tapi kalau kepemilikan itu milik publik, Mbak. Yeah. Milik publik dengan yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang, seperti itu. Kalau di rektor itu kan hanya, dan beserta jajaran itu hanya manajemennya saja bagaimana mengelola perguruan tinggi. Tetapi tetap ownernya itu di bawah yayasan. Iya, yeah, yeah. Oh gitu Ibu ya. Yeah. Bu, ini publik. Bu, mungkin ada pengalaman-pengalaman Ibu sendiri hingga Ibu mencapai dengan saat ini yang membuat Ibu juga terus berjuang akhirnya sampai ke titik rektor ini, ataupun mungkin ada mimpi-mimpi lain mungkin Ibu juga bisa menceritakan. Kalau sampai ke titik ini tuh, itu tadi seperti saya sampaikan tadi, ini kepercayaan dari teman-teman, teman-teman bahwa untuk periode ini saya diamanahkan melalui rapat senat universitas ya, melalui usulnya untuk memimpin Unbara. Kedepannya saya berharap siapapun nantinya yang akan menjadi rektor, kita bersama-sama untuk bergandengan tangan untuk membangun Unbara ini menjadi lebih baik lagi, karena saya beranggapan ini rumah kedua saya, rumah kedua saya, teman-teman juga ini periuk nasi kami, dan bagaimana kita membangun sama-sama agar Unbara menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya, mungkin sampai ke titik katalah sekarang rektor, mungkin ada orang mengebayangkan rektor muda, atau memang ada nggak kendala, ataupun memang banyak nggak Bu menghadapi katakanlah mampu tidak memimpin, atau mungkin bagaimana Bu? Ya. Mungkin beda Mbak Marhamaya, antara dunia politik, antara dunia politik dan dunia akademisi. Akademisi itu kan memang dituntut kita sudah ada apa ya, rule-nya sendiri untuk melaksanakan tridharma. Nah, jadi kalau yang jabatan itu kan sebagai tugas tambahan, bagaimana kita bisa memanage yang agar manajemennya berjalan seperti itu. Jadi kalau yang namanya hambatan tuh pasti ada tapi dengan bantuan teman-teman juga kita bisa bekerja sama-sama, berjalan sama-sama untuk memenuhi kewajiban kita dan melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh perguruan tinggi seperti itu. Iya, mungkin ada pengalaman-pengalaman juga Bu, sehingga Ibu juga tadinya dari politik kembali ke akademisi untuk mencerdaskan anak bangsa, mungkin melihat dunia pendidikan ini saya harus mampu membuat anak-anak ini cerdas, atau bagaimana Bu? Harus itu, ya. Harus kalau membuat, memang itu cita-cita dari seorang pendidik ya, bagaimana agar memang anak-anak didiknya itu keluar dari Unbara ini dia dia punya kemampuan, dan itu yang menjadi cita-cita memang. Makanya itu di sana tuh visi menjadi lulus unggul dan berkarakter, apa paling tidak memang alumni-alumni Unbara itu dia unggul dan juga berkarakter seperti itu. Mungkin adakah mungkin ada petua-petua Bu yang akhirnya membuat Ibu gigih untuk mencapai pendidikan ini, katakanlah kalau di lembaga pendidikan ini rektorat tertinggi ya Bu, mungkin petua-petua ataupun tokoh-tokoh yang harus Ibu, inspirasi buat Ibu sehingga Ibu sukses di dunia akademisi ini sendiri. Ya kalau kita melihat apa ya, tokoh-tokoh gitu ya, saya selalu melihat orang-orang yang di atas kita, senior-senior kita, bagaimana mereka memang dengan kondisi yang, terutama mungkin ibu-ibu nih ya, mungkin ibu-ibu karena sebagai rektor Unbara ini rektor perempuan pertama. Luar biasa Bu, pertama di Unbara, Unbara. Kita sudah ada berapa rektor ya, dan saya sebagai perempuan pertama yang menjadi rektor. Saya tuh mengalir saja Mbak Marhamah ya. Sekalau tadi Mbak Marhamah nanyakan apa itu cita-cita. Tentunya kalau kita bercita-cita mau jadi rektor gitu kan. Tetapi mengalir saja, ternyata memang takdir saya sampai ke posisi sini, dan amanah itu saya harus jaga sehingga memang saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor yang ada sebagai seorang rektor yang telah ditetapkan
melalui rapat senat dan juga diamani oleh pihak yayasan untuk memimpin Unbara ini. Iya, mungkin dalam keluarga ataukah memang rata-rata apakah terjun di dunia politik ataupun orang tua atau bagaimana dukungan-dukungan orang tua itu sehingga Ibu mendapatkan amanah. Yang jelas dukungan suami. Iya. Kalau tidak suami mendukung, tidak mungkin juga ya. Kita sebagai seorang perempuan yang itu yang pasti itu dukungan suami. Yeah. Kalau dukungan keluarga jelas juga untuk dukungan terutama kedua orang tua. Kalau yang di dunia pendidikan ini malah tidak. Yeah. Malah tidak. Yeah. Orang tua saya latar belakangnya kesehatan. Oh. Mertua saya pedagang gitu. Jadi memang ternyata takdir itu yang harus dijalani sampai posisi ini. Kalau yang latar belakang sebagai seorang pendidik malah tidak. Gitu. Tidak ya, Bu ya, justru ya Bu ya. Kegigihan berarti kegigihan Ibu untuk menempuh pendidikan kan juga sekolah bukan di Batu Raja ya Bu ya. Sempat merantau ke Jogja. Ya, mungkin pengalaman-pengalaman Ibu juga mungkin ada nggak Bu seorang sosok ataupun tokoh yang mengilhami Ibu sendiri apalagi untuk perempuan. Kita harus bangkit, kita harus bisa mampu katakanlah sejajar dengan pria. Iya, apalagi ya sekarang kalau kita lihat yang jelas tokoh Kartini itu jelas. Tokoh Kartini itu jelas menjadi inspirasi bagi kita kaum perempuan bahwa kesejajaran antara perempuan dan laki-laki ditokohkan oleh Kartini, Ibu Kartini. Kemudian tentunya sekarang kesininya teh ya. Justru sekarang Mbak Marhamah, rektor perempuan di Indonesia itu banyak sekali. Ya, banyak sekali yang rektor ITB perempuan ya. Sebelumnya dulu rektor UNSI sebelum Pak Anies juga perempuan. Kemudian di Palembang itu kan rektor-rektor perempuan justru banyak ya. Terdiri nanti perempuan, Bina Dharma perempuan. Iya. Ini kayaknya era perempuan. Oke. Okay. Ya. Era perempuan. Itu juga, semua juga inspirasi. Iya. Baik, bukan nanti kita ngobrol lagi Bu setelah saudaranya. Dan saudara tetaplah bersama kami bukan basa-basi. Saudara, terima kasih masih bersama kami, bukan basa-basi, dan tentunya masih bersama Ibu Lindawati. Bu, baik, loh, ini Bu, boleh Bu mungkin jelaskan, ini kayaknya rata-rata banyakkan perempuan ya Bu ya? Jajaran Senat Universitas Batu Raja ini sendiri. Sebenarnya memang 80% dosen Unbara itu perempuan. Oh, luar biasa perempuan. Kalau ini kata lihat ini foto anggota senat ya. Anggota senat itu terdiri dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, kemudian utusan dosen. Kalau tadi melihat itu banyak perempuannya, dekan-dekannya juga banyak perempuan. Wah. Yang dekan laki-laki cuma satu. Oh, laki-laki dekan, satu Ibu ya. Dekan pertanian. Jadi istilahnya perempuan. Yang lainnya perempuan. Terus bangkit ya Bu ya. Kita sambil duduk ya. Oke, okay, silakan Ibu. Ayo Bu, kita duduk biar santai Ibu ya. Jadi tadi sudah banyak ngobrol Bu ya tentang prinsip hidup, idealisme Ibu. Mungkin juga bagaimana Bu norma-norma Ibu sendiri mendidik anak-anak mungkin sebagai istri karena kan Bu juga sebagai rektor sendiri untuk membagi waktu juga Bu untuk keluarga. Anak saya dua Mbak Marhamah. Ya alhamdulillah sudah menyelesaikan semua S1. Sekarang semua lagi lanjut S2 semua. Yang sulung perempuan dokter sekarang lagi ngambil S2-nya magister kesehatan. Kemudian yang nomor 2 laki-laki juga sudah selesai S1-nya, sekarang kerjanya di PU, ambil S2-nya di UNSRI juga untuk teknik sipil. Nah jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana sebagai seorang ibu mendidik anak, sebagai juga kita juga perempuan berkarir, nah itu memang menurut saya butuh bagaimana kita bisa memanage waktu ya, membantu manage waktu untuk kalau dari kecil, kalau sekarang sudah nggak kerasa Mbak Mano, kan udah dewasa ya, dewasa. Jadi kalau memang dari kecil, ya tetap memang yang didahulukan itu ya kepentingan anak-anak, kepentingan yang jelas suami ya, karena kita juga sebagai seorang istri. Kesini karena sudah terbiasa juga ritme ibunya ini keluar rumah pagi, pulangnya siang, kadang sore dengan aktivitas, kadang juga keluar kota. Jadi anak-anak juga sudah
paham dengan apa jam waktu kerja ibunya, jadi bisa alhamdulillah bisa mengatur diri sendiri. Jadi gitu. Dukungan keluarga tuh memang luar biasa ya, Bu. Iya, ya? Mungkin ada terkadang ada protes, Bu. Ibu sibuk ya. Kalau dari yang waktu kecil iya, Mbak. Hmm. Waktu kecil iya mau kemana lagi nih? Apalagi waktu masih anggota dewan ya. Iya. Mungkin Mbak Marma tahu sendiri kalau anggota dewan itu setiap bulan pasti ada yang namanya kunjungan kerja, ada yang namanya nanti workshop dan segala macam. Tetapi alhamdulillah pada saat itu kan suami belum sebagai anggota dewan, jadi memang perannya itu bergantian. Kalau saya lagi itu ada suami di rumah yang juga mengawasi anak-anak. Iya. Seperti itu. Baik Bu, mungkin nilai-nilai apa Bu yang Ibu terapkan dalam keluarga? Yang jelas sebagai seorang yang beragama ya, yang diterapkan yang terlebih dahulu memang nilai dasar agama, pondasinya itu memang agama itulah kalau menurut saya. Ya. Kalau memang kita sudah menanamkan dari kecil bagaimana nilai-nilai agama itu untuk menuntun hidup kita ini, insya Allah itu akan menjadi pegangan hidup dan insya Allah memang Tuhan akan melindungi kita dan anak-anak gitu untuk ke jalan yang kita inginkan, untuk ke jalan yang baik seperti itu. Terus tadi memang anak-anak sudah punya masing-masing sudah menyelesaikan ya pendidikan ya Bu ya. Setelah mungkin dari rektor ini Bu, mungkin masih ada lagi nggak Bu mimpi-mimpi Bu harus yang Ibu lakukan yang mungkin belum Ibu capai mungkin? Kalau dari sisi jabatannya, jabatan seperti kata Mama, untuk di dunia politik saya sudah pernah mengalami sebagai anggota legislatif. Kemudian ini merupakan tugas tambahan tertinggi ya bagi seorang akademisi sebagai rektor. Kedepannya malah saya kepengennya lebih banyak lagi untuk ini Mbak Marohama, mungkin terlalu pribadi ya, pengen banyak lagi belajar. Mm-hmm. Belajar agama justru, belajar agama di sisa usai ya saya ini, mungkin lagi saya akan lebih fokus memang untuk banyak belajar agama gitu, seperti itu. Kalau bisa memang kan pengen jadi ustazah sebenarnya. Sebenarnya, sebenarnya doakan Bu. Jadi, nah Bu, mungkin ini apa Bu yang sudah Ibu lakukan ini untuk mencapai mimpi-mimpi ini, mungkin katakanlah akademisi kembar ilmu ustazah ini, mungkin Bu sudah persiapan Ibu lakukan itu? Yang jelas memang kalau secara apa keagamaan saya di tiga pengajian itu sebagai pembina ya, pengajian di wilayah saya, dua musola, satu masjid, kemudian saya juga aktif sebagai pengurus BKMT, itu salah satu juga media untuk belajar agama menurut saya, yang tentunya sebenarnya kalau keinginan sekarang ini malah kepengennya saya masuk pesantren loh. Iya, gitu ya. Justrunya. Sebenarnya untuk jabatan-jabatan dunia, alhamdulillah menurut saya sudah cukup seperti itu. Iya, iya. Mungkin terakhir Bu, mungkin apa Bu arti sukses dalam menghadapi kehidupan ini menurut Ibu sendiri? Nah ini ya yang agak susah menjawabnya ya. Karena menurut saya sukses itu menurut masing-masing persepsi orang beda. Ada yang mengatakan kalau sudah punya ini, punya itu, punya itu sukses. Padahal menurut orang lain belum tentu seperti itu. Paling tidak memang kalau kita sebagai orang tua sudah bisa mengantarkan anak-anak kita dengan pendidikannya yang menurut mereka sesuai dengan mereka, itu juga alhamdulillah kita sudah bisa menjalaninya. Nah sekarang nih, ini nih, kepengen cepet-cepet nih apa anaknya nikah sudah punya cucu. Oh iya Bu ya, ada mimpi itu ya. Iya, berharap kayak gitu ya, mimpi. Kalau bisa kan kita masih minta dengan Allah sehat, masih bisa kita melihat anak cucu kita berkembang gitu, kita masih bisa mendampingi, itu merupakan cita-cita dan keinginan, mohon doanya gitu. Amin. Ya, selalu sehat ya. Amin. Selalu sehat, masih bisa hidup kita bermanfaat untuk anak-anak, cucu, keluarga, gitu, tentunya untuk masyarakat. Baik, luar biasa. Ibu, terima kasih sekali Bu. Sama-sama. Atas bincang-bincangnya Bu. Semoga ini menjadi inspirasi bagi orang-orang yang bisa menyaksikan acara ini Bu. Iya, baik, sama-sama. Terima kasih Bu. Baik saudara, terima kasih.
Itulah tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Lindawati, Rektor Unbara. Dan tentunya dari obrolan-obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengarungi kehidupan. Demikian, saya Marhamah, salam sehat. Sampai jumpa.